Ki lampu yang gini. Guri. Ush, ush, kai lawang. Pala bare. Pilur kabeh. Assalamualaikum seluruh alam telar pelamin. Nah ini kebetulan saya nganter lampu stop lamp atau lampu belakang untuk elf yang rencana mau saya rubah. Nah ini kebetulan untuk bengkelnya di sini. Nih sudah mulai dibongkar belakangnya. Tuh bempernya sudah dilepas. Terus rencana mau diganti untuk warna cat ya juga ya. Nah kondisinya sekarang seperti ini. Ya kita diperkirakan nanti sampai Desember ya baru selesai. Kebetulan di sini tempat untuk rubah bentuk untuk elfnya Mas Ulis atau Kosu Channel. Nah ini saya juga mencoba di sini ya. Nah untuk belakang memang karena dari fiber kemarin ini ada yang rusak. Terus dibongkar sekalian. Kaca sudah dilepas. Ini nanti dilepas juga semua. Bempernya juga sudah. Oke. Nah ini untuk lampunya. Podor akan menerima sulit sini. Podor ya. Bahannya yang tadi ini regane kan murah iki malah. Oleh. Wah, demes sih. Ya jadi selain merubah bodi belakang untuk cat warna biru nanti hilang ya, jadi nanti warnanya silver semua, saya kembalikan ke sesuai warna aslinya ya. Jadi karena dulu unit ini saya dapat sudah seperti ini ya, dapat sudah seperti ini. Kalau warna sesuai di STNK warna silver ya, silver metalik, jadi polos silver semua seperti itu. Ini mungkin ditambah nanti rencana kalau udah polos semua warna silver tinggal diberi livery. Kebetulan karena masih banyak pekerjaan di sini, ada dua ya. Jimmy Jangkrik juga Kijang Super udah hampir selesai. Harapannya mantap mulus. Ya semoga aja nanti Desember jadi. Desember rampung Mas ya, kira-kira. Asyik ya. Akhir Desember ya. Oke. Serap apa lah, yang penting kok garapane dadi. Kita Desember yo jadwale mbuh. Ya, tadi informasinya diperkirakan sampai Desember baru selesai ya. Jadi nanti untuk orderan elf sementara saya alihkan untuk dengan unit lain.
Nah ini terpaksa harus agak lama ya untuk prosesnya, karena selain ngerubah bodi belakang, nanti saya cat, pengecatan warna ulang. Ya oke, semoga aja nanti cepat selesai ya. Nah kebetulan kalau karoseri Bumi Palapa emang bahan dempulnya cukup tebal ya, bahan dempulnya cukup tebal, dan platnya juga, plat yang sebelahnya cukup tebal juga platnya. Jeruk bolong soalnya ini ora kelet kalau karo plate. Bahan platnya tebal. Pelatihnya nah, jadi dibongkar semua, ternyata bagian bawah ada yang keropos ya, jadi nanti platnya diganti. Kelapa diganti baru dikumpul lagi ya. Ini seperti ini kan udah mulai berkerat. Ini nanti diamplas sampai bersih baru ditutup dempul ya. Oke ya, mungkin hanya sekedar informasi. Untuk elf yang biru saat ini seperti ini ya, masih proses perbaikan bodi dan rombak bodi belakang ya. Semoga aja nanti ditunggu hasilnya, diberikan sampai bulan Desember ya, satu bulan lah, karena pekerjaannya santai juga dikatakan di sini. Ya semoga aja Desember selesai dan bisa kembali ngetrip lagi. Oke sedulur, video untuk informasi mengenai elf biru saya rasa sudah cukup